Dua tahun belakangan ini Natasha Wilona lebih sering mengambil job series. Bahkan di Desember tahun ini film terbaru mantan kekasih Verrel Bramastra ini akan segera tayang. Semoga teman-teman bisa nonton di bulan Desember ya, kata Wilona. Dikatakan wanita asal Tionghoa ini bahwa dua tahun belakangan ini dirinya lebih sering mengambil job series ketimbang sinetron. Untuk menjaga moodnya agar tetap selalu bahagia dalam menjalani pekerjaan, Natasha Wilona mengaku tak punya cara khusus. Karena bagi aku kita enjoy melakukannya dan emang udah fashion aku, jadi aku melakukannya dengan senang hati, sebut Natasha Wilona. Bahkan menurut wanita yang akrab disapa Wilo ini, ia menjalani pekerjaan tanpa beban. Jadi enjoy dan tanpa masalah aja menjalani pekerjaan, sebut Natasha Wilona. Tak hanya itu, film terbaru Natasha yang berjudul Argantara akan segera tayang pada 29 Desember 2022 ini. Bahkan official trailer film Argantara kini sudah tayang dan disebarluaskan oleh pemain film tersebut. Argantara yang diperankan oleh Aliando Syarif merupakan siswa yang paling populer dan bandel di sekolah. Bahkan Argantara diprediksi memiliki masa depan suram karena memiliki hobi berkelahi di sekolah antar geng motor. Berbeda sekali dengan peran Shera Jahani yang diperankan oleh Natasha Wilona. Shera Jahani adalah sosok siswa yang taat dan selalu ingin membanggakan orang tua di sekolah. Namun ternyata Argantara dan Shera dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Shera Jahani sempat menolak dijodohkan dengan Argantara karena selalu ugal-ugalan. "Kalau lo ugal-ugalan siapa yang mau nikah sama lo?" sebut Shera Jahani. "Kalau gua tang mau nikah sama lo gimana?" sebut Argantara. Tak disangka ternyata Argantara harus menikah dengan Shera Jahani di usia keduanya yang masih 16 tahun. Namun Shera Jahani dan Argantara masih menyimpan cincin pernikahan keduanya dan merahasiakan pernikahannya. Bahkan Shera Jahani meminta agar ia tak sekamar dengan Argantara. "Kita nggak sekamar ya," kata Shera Jahani. "Memang kenapa kalau sekamar, takut hamil?" jawab Argantara. Bahkan adegan-adegan mesra Aliando Syarif dan Natasha Wilona muncul dalam official trailer Argantara. Mulai dari adegan saling cium antara keduanya, hingga adegan ranjang Natasha Wilona dan Aliando Syarif. Hingga Shera Jahani akhirnya hamil, saat usianya masih sangat muda. Bahkan Shera Jahani belum siap menerima kehamilannya itu. "Aku nggak bisa menjalani kehamilan ini, aku nggak siap, aku takut," kata Natasha Wilona. Shera Jahani juga meminta agar Argantara tidak ugal-ugalan lagi. "Kamu nggak bisa begini lagi, kamu udah nikah," kata Shera Jahani.